kita akan bikin video tentang motor. Motor gue Harley Davidson Sportster tahun 2001 custom. Hari ini kita akan jalan-jalan sedikit keliling Bintaro. Jadi gue akan cerita sedikit tentang motor gue. Di motor ini udah dipakai berapa tahun ya? 3 tahun ya. 2 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun. Dan dengan berat hati motor ini akan gue jual. Tapi sebelum dijual kita harus cuci yang bersih supaya pembelinya merasakan kenikmatan sesungguhnya. Kenapa dijual? Nanti akan gue ceritakan lebih dalam mungkin di video-video berikutnya kali ya. Oke, sekarang kita jalan dulu, John. Cuma kamu yang aku pikirkan. Tolong dong, tolong dong aku sayang. Bukan satu keperawanan. Kok besok ya rusak kuning gue. Kabin gua baru saja dirusaki oleh motor. Istri gua bakal marah karena ubin rumahnya gua rusakin. Jadi kita sengaja memang bikin jalan khusus buat motor. Jadi agak ada tanjakan di rumah kita ini. Tapi karena motor gua ini terlalu pendek clearance groundnya, akhirnya mengakibatkan sama aja bohong. Oke, jadi ini motor gue yang udah gue pakai kurang lebih 2 tahun. Sportster semuanya udah custom. Jadi sebelumnya gue pakai 2000 Sportster juga, Harley juga. Tahun 2007, cuma karena gue suka yang motor begini, custom ya. Jadi gue ganti nyari yang karbu, which is tahun 2001. Gak pernah dipakai sih ujung-ujungnya motor ini, makanya kayaknya harus kita jual. Jadi motor ini enak banget sih. Dua kali kita pakai ke Bandung waktu itu acara Bandung Kurai. Cukup gak pernah nyusahin. Kita panasin juga cuma sebulan dua kali, kadang dua bulan sekali. Jadi kita mau panasin dulu ya. Sekalian kita cuci motor.